kalau katakan MCA keluar usaha untuk mendapatkan undi dari golongan Cina, bukankah ini akan melemahkan usaha tersebut? Macam mana pandangan? Kami telah mengadakan perbincangan sebenarnya pemegang-pemegang jawatan utama dalam Barisan Nasional dengan kepimpinan utama MCA. Dan tentunya kita memberikan kepercayaan pada mereka sebagai parti yang berteraskan kepada dukungan orang-orang Cina untuk terus bergerak sebagai sebuah parti politik. Dan tentunya mereka mempunyai kaedah tersendiri untuk menggamit semula sokongan pengundi-pengundi Cina kepada parti mereka. Dan kita amat yakin bahawa apa yang dihasratkan untuk mereka menstrukturkan MCA adalah bagi memperkukuhkan parti berkenaan, dan kami yakin beberapa perubahan sedang dilakukan oleh pucuk pimpinan MCA yang baru. Dan tentunya jika ini dapat dilakukan oleh mereka, sokongan dan dukungan orang-orang Cina akan kembali kepada mereka. Namun jika berlaku sebaliknya, tentu Barisan Nasional mempunyai beberapa kaedah yang lain. Dan saya tidak perlu memaklumkan di sini tentang apakah langkah-langkah berkenaan. Namun tentu kita tahu bahawa tidak 100% orang Cina mendukung parti yang menjadi kerajaan sekarang ini. Dan mereka tentu mengharapkan sebuah parti alternatif yang lebih majmuk bentuknya dan yang dapat kerjasama dengan parti-parti komponen Barisan Nasional yang lain, terutamanya menjelang pilihan raya kecil di rantau dan Cameron Highland, dan apatah lagi jika ada pilihan raya kecil yang lain. Dan kita juga bersiap siaga apabila sampai masanya untuk kita menghadapi PRU yang ke-15 nanti. Settle, okay. 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 Okay.